ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air, ini yang bilang di Yohanes Pembaptis. Dia bilang kepada orang-orang yang datang banyak, aku baptis kan. Dia katakan apa? Aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepas kasutnya. Kan Jirus sudah tanya. Waktu perjamuan suci kemarin. Tapi saya kok gak minum anggur. Jadi cuma Om Puji doang sama Om Opa sama Papi dong. Nah saya enggak. Kok gak makan roti perjamuan? Opa jawab, Oma jawab, kok Opa saya jawab bahwa kalau sudah dibaptis baru boleh baptis tanda pertobatan. Seperti Om Puji kan sudah dibaptis. Kalau Opa baptisnya di sungai itu benar kayak zamannya Tuhan Yesus. Lebih seru. Tapi Jakarta nyari tempat seperti itu kan susah. Nah beruntunglah Bapak Pendeta Julius bisa baptis di sungai. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Pak Muji di mana dibaptis Pak Pendeta? Di sungai atau di mana? Sungai. Aku maunya. Saya dulu di kolam ikannya di Pura. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Pak Muji itu bisa dibaptis seperti Tuhan Yesus dibaptis. Ya kan aromanya sama, keadaannya sama di sungai. Sungai Yordan, sungai yang kotor. Aromanya sama. Saudara kan dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan. Orang yang sudah bertobat baru dibaptis. Seperti Jeru belum dibaptis, Nasaret belum dibaptis, belum boleh perjamuan kudus. Opa, Oma, saya sudah dibaptis. Baru boleh menikmati perjamuan kudus. Nanti satu saat kalau sudah umurnya, biasanya umur berapa, Pi? 12. Sudah umur 12? Ke atas. 12 ke atas, baptis umur 12, apa? Atas. 12 ke atas, baru baptis. Anak kecil 12 ke atas. Anak kecil penyerahan. Nah, seorang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang baptisan, saya mau tanya kepada saudara. Sebetulnya kita mengenal berapa baptisan? Air, api. Baptisan air, yang pertama. Api, Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Baptisan api. Nah, seorang kasih dalam Tuhan, tentu kita lihat sesuai dengan saya baca tadi, di situ Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang pertama, baptisan air. Baptisan air, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia minta dibaptis, dan dia sudah menjadi orang baru di kerajaan surga. Keluarga. Sudah menjadi keluarga Tuhan.